atas kehadiran para tamu sekalian serta tamu undangan. Yang terhormat Bapak Ketua, Bapak RW Slamet Sukamto yang diwakilkan oleh Bapak Kadus yaitu Bapak Warsino. Yang terhormat Bapak PWKS, Bapak Prayitno. Yang terhormat Bapak RT 01 sampai dengan RT 06, RW 06. Yang terhormat Bapak para sesepuh, tokoh agama, tokoh masyarakat yang selalu diberi kesehatan, serta yang dimuliakan yaitu Ustadz Kiai Ahmad Badrowi Bantar dari Jatilawang. Syukur alhamdulillah, mari kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas berkat rahmat-Nya pada hari ini. Yang mulia ini kita masih beri kesempatan untuk berkumpul bersama dalam keadaan kondisi sehat walafiat. Amin. Selawat serta salam Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Mari kita lantunkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kita nantikan syafaatnya di yaumil akhir nanti. Baiklah, untuk mempersingkat waktu, saya akan membacakan susunan acara pada malam hari ini. Yang pertama yaitu pembukaan dengan bacaan Al-Fatihah. Yang kedua berupa sambutan. Yang ketiga penyerahan kenang-kenangan. Yang keempat yaitu tausiah dari Bapak Kiai. Yang kelima doa dan penutup. Seluruh sekitar ada kemarin pernah saya ditanya mereka anak kalian jika ada siapa ya Pak Obeng belum ada keser ya. Alhamdulillah pada malam hari ini kita bisa hadir bersama undangan dari para jabatan negara dalam rangka silaturahmi tahal dan Bapak Ibu yang terhormati, alhamdulillah masih bukan masih di hari raya Idul Fitri 1443 Hijriah. Kami selaku kepala wilayah di Desa Nogok atau wilayah Tapak Tiga mengucapkan minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin segala kesalahan baik yang sengaja maupun tidak sengaja dengan penuh ikhlas kami mohon maaf ya seterusnya. Demikian pula apabila dari warga kasar secara keseluruhan apabila ada salah kepada kami keluarga baik yang sengaja maupun tidak sengaja, insya Allah sudah kami
menyikap waktu karena kebetulan ya orang apa siapa anu hubungan ke cara mengundang hubungan itu pikirnya menyambut dan jadi itu jago orang menyambut biasanya kan kepala ini kalau kepala bisa tadi kepala itu gitu malah datangkan pemain juga di saya beberapa RB malah posisi lagi itu so. Ini perlu kami sampaikan ucapan terima kasih secara penghargaan kepada Bapak Ibu sekalian selaku warga Kebun Gaser yang setiap harinya beraktivitas di luar kota atau di kota-kota besar bisa Jakarta dan sebagainya. Alhamdulillah pada kesempatan Idul Fitri ini kita bisa berkumpul. Karena kemarin ada yang selain ribuan untuk tidak pulang kampung atau mudik terkait dengan adanya pandemi COVID. Alhamdulillah untuk saat ini kayaknya bisa juga. Tapi ya kita juga tetap pemerintah melakukan segala sesuatu pencegahan vaksinasi yaitu dengan pelaksanaan vaksin dan insya Allah untuk desa Moslok sudah memasuki vaksin yang ketiga poster dan yang bagi yang belum kemarin ya kita himbau kita upayakan vaksin karena itu sebagai langkah atau upaya dari pemerintah untuk memulihkan kondisi situasi untuk di kesehatan lingkungan karena kalau semua target dari 85% seluruh rakyat Indonesia sudah divaksin, berarti nanti kita akan berani menghadapi COVID. COVID nanti kita anggap sebagai penyakit biasa, pada batuk, dalam mulut dan sebagainya. Tapi syaratnya itu vaksin. Makanya kita juga saat ini ibunya masih tetap menggunakan protokol kesehatan. Walaupun saya sendiri tidak menggunakan masker. Apa terlalu pede dan ping terlalu dia nyongkam ya masker berat tinggi dia tapi ya bismillah sehat lah amin. Bapak Ibu yang terhormati tentunya mengenai acara silaturahmi halal bihalal dari pihak penyelenggara kepingin pertama silaturahmi ketemu dengan panjenengan semua dari sekian tahun tidak ketemu berjumpa tentunya untuk berkangen-kangenan dan tentunya untuk apa bisa mari dulu mengasih gambaran tentang grumbul kita grumbul tercinta yaitu grumbul Gaser. Kalau kemarin Pak Kadir pada waktu acara akhir besar itu menyampaikan gagasan Gaser sebagai grumbul idaman. Arti KTP itu kelalen. Jadi intinya Gaser tentunya kalau baca dengan update tentunya ya kalau sekarang apa WA, Facebook juga sudah semakin marak. Tentunya baca dengan tidak ketinggalan terkait dengan informasi yang terbaru. Baik desa Noto khususnya untuk grumbul Gaser. Perkembangan-perkembangan dari pihak apa pembangunan lingkungan ataupun yang dari unsur keagamaan itu sangat-sangat besar sekali. Nah yang seperti kita tempat ini kan gedung madrasah, gedung MI. Mestinya alumni Panjenengan selalu alumni dari MI Ma'arif MI Gaser. Perlu saya sampaikan, kebetulan saya juga selaku ketua komite madrasah ini, itu sekarang posisi siswanya sudah mencapai 227 siswa. Kalau dulu waktu saya tahun 2002 menjadi kadus, itu ini sekitar masih di atas 80 sampai 90. Alhamdulillah perkembangan tahun 2022
sudah mencapai di atas 200. Dan itu terbagi menjadi 10 rombel. Rombongan dasar dari kelas 1 sampai 4 itu 2 kelas, kelas 5, kelas 6, kelas 1, 1 kelas. Bahkan kemarin ada guru kelas 5 itu rasa. Nanti untuk kelas 5, kelasnya nggak ada Pak Komiter. Bersih, kalau uangan nih, nggak terus. Ada cuma kosong, baik sendang, kalau sekitar ini ada kosong, belum boleh di sini. Pengaruh bangun butuh biaya. Jadi karena status MP itu kan sekolah swasta, yayasan segala sekolah swasta itu ya butuh berdikari. Tapi alhamdulillah berkat kerjasama yang baik dari warga besar, kita berhasil dengan dibantu oleh Madrasah Diniyah kita membeli tanah kurang lebih seluas 176 meter persegi, tepatnya di belakang MI yang rencana tentunya untuk pengembangan kelas itu sepintas dengan apa yang sedang kita lakukan. Terus yang lain terkait masih terkait dengan madrasah, ada Madrasah Diniyah atau bisa dikatakan lagi. Alhamdulillah juga legalitasnya sudah diakui oleh Kemenag. Ada izin operasional dan itu santrinya ya dari madrasah MI menjadi santri Madin. Madin karena animo masyarakat sangat baik sehingga bisa membeli tanah juga untuk diberikan untuk Madin. Dan sekarang sudah proses fondasi. Ini yang diketuai atau pengurus Pak Prayono sebagai motor penggerak dengan Pak Bufro dan sebuah Madin. Jadi itu mengenai perkembangan terkait dengan pelaksanaan pendidikan di wilayah belum digeser. Kebetulan digeser ada madrasah. Kalau di Noto itu kan ada SD dan SD juga. Oke, sudah. Sesuai dengan arahan dari Bapak Presiden itu 40% digunakan untuk
PLT dana desa. Jadi untuk penanganan COVID, Bapak itu yang warga yang miskin yang terdampak COVID itu PLT 40%, yang lainnya 20% Pak Lapangan dan yang lainnya untuk pokokan fisik. Jadi Bapak Bro juga mengenai kesehatan, pendidikan itu sudah berangkat. Jadi ada Pobiandu, ada sebagainya itu tingkatan dari kelasnya. Jadi alhamdulillah kalau dulu saya pertama masuk sini, desa itu tidak ada dana desa Pak. Jadi kita butuh swadaya mengenai menjalankan pemerintah desa. Tapi alhamdulillah mulai tahun 2015 ada dana desa sehingga kita tidak terlalu bingung mengenai pelaksanaan pemerintahan khususnya di pemerintah desa. Kira-kira itu yang perlu kami dapatkan disampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf bila dimaksudkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya tidak bisa panjang lebar menyampaikan di muka umum ini.
Cuma saya sekedar menyampaikan, mungkin masih banyak yang belum tahu bahwa PWKS itu sebetulnya sudah berdiri cukup lama. Itu nanti kronologi untuk penjelasannya mungkin akan disampaikan oleh ketua pendiri dari PWKS yang dulu awalnya itu juga dari PNJK ya. Cuman mungkin karena yang di daerah ini PWKS itu kurang berjalan, jadi banyak yang tidak tahu. Dan untuk PWKS yang di perantauan pun itu sebetulnya juga kita juga masih bimbang, soalnya kita lagi masih dalam tahap itu untuk memulai. Dan untuk perdana ini, alhamdulillah kita ada kegiatan-kegiatan sebetulnya sudah cukup lama, cuman untuk kegiatan yang mulai menjalankan positif itu mulai periode-periode akhir-akhir ini. Kalau untuk kegiatan-kegiatan dan program-programnya untuk PWKS sendiri yang di perantauan itu salah satunya kita silaturahmi tiap bulan dengan adanya arisan paguyuban PWKS. Mohon maaf, ini tadi mungkin ada yang bilang pas seduluran ada kita yang di perantauan ini, saya juga masih bingung dulu PWKS itu singkatannya apa. Jadi karena kita yang di perantauan saat ini kita memakai namanya paguyuban warga KSR dan sekitarnya yang di perantauan. Soalnya untuk anggota PWKS yang di perantauan itu saat ini itu kan emang dari dulu itu sebetulnya tidak murni warga KSR semua. Ada warga dari dulu, ada dari Kedung Hulu, ada dari Noto, ada dari Pati Kraja, bahkan ada yang dari Cilacap. Karena antusiasnya bergabung dengan PWKS, alhamdulillah PWKS sampai saat ini itu masih berjalan. Walaupun itu sudah cukup lama berdirinya, dan pendirinya pun itu mungkin sampai lupa bahwa PWKS itu masih ada. Nah, untuk selanjutnya untuk program-program kita sebetulnya itu kita udah ya alhamdulillah, walaupun mungkin tidak banyak, kita udah mengadakan untuk dana-dana sosial. Cuman untuk awal-awalnya dulu kita terlalu selalu disounding dari kampung, dari daerah. Kalau di daerah ini ada kegiatan, terus ada proposal, baru kita ajukan. Kita bikin iuran sukarela. Tapi alhamdulillah untuk program-program yang berjalan saat ini, untuk PWKS yang di perantauan, untuk periode yang terakhir ini kita sudah tidak memakai untuk kayak misalkan dana masjid atau mungkin dana madin, soalnya kita takut hilang. Dulu sempat ada wacana, jadi kita menghimpun dana buat masjid. Nah itu rencananya mau dialihkan ke dana buat madin. Saya sebagai orang yang mungkin cukup lama berkecimpung di PWKS itu tidak setuju. Makanya untuk akhir ini jadi dana masjid, madin ya madin, jangan dialih fungsikan. Dan untuk menghindari hal-hal yang semacam itu dan menghindari amanah, menghindari hilaf dari amanah, akhirnya sekarang dibentuk dana sosial. Dana sosial ini cakupannya cukup luas. Jadi nanti kalau misalkan ada dari masjid membutuhkan dana, kalau kita udah ada, itu bisa dialokasikan, tapi tidak
semuanya. Dan mungkin untuk Madin ada membutuhkan dana, kita juga mungkin bisa mengalokasikan. Itu 10 menit untuk kegiatan-kegiatan PWKS yang di perantauan. Untuk saat ini saya juga sebagai yang mewakili dari PWKS yang di perantauan, saya mohon doa restu kepada sesepuh di wadah RW 06 dan terutama Pak Kiai, mohon maaf. Kami mohon doa restu, mudah-mudahan kehidupan kami di sana itu bisa lebih berkah dan bisa lebih peduli lagi dengan lingkungan, sehingga nanti untuk kegiatan-kegiatan sosial itu bisa lebih berjalan dan kesadarannya makin tinggi. Amin. Itu doa, mohon doanya untuk itu. Dan untuk mempersingkat waktu, mungkin saya sudah coba sekali dulu. Untuk masalah nanti kegiatan PPKS, mungkin untuk sejarah, mohon. Untuk sejarah PPKS, mungkin bisa disampaikan nanti oleh pendiri dan sesepuh-sesepuh PPKS. Dan saya tak lupa untuk saat ini, karena suasana masih lebaran, kami atas nama pribadi dan atas nama PWKS yang di perantauan, mohon maaf lahir dan batin. Semoga dengan salinan silaturahmi ini hubungan kita makin bertambah solid, makin erat, makin saling melengkapi. Amin. 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 Dan untuk memisahkan waktu, mohon maaf, udah kehabisan kata-kata ini. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak yang saya ingatkan. Baiklah, para hadirin dan teman-teman yang saya cintai, sambutan selanjutnya yaitu kepada Bapak Pendiri PWKS, yaitu Bapak Doni Setianto, dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Kiai Batowi, yang saya hormati Bapak Kepala Dusun 3, yang saya hormati rekan-rekan perangkat, dan yang saya hormati Bapak Ketua RT, Ketua RW, tokoh masyarakat, perwakilan BPD dan hadirin semua anggota PWKS. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Bapak Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan rahmat dan hidayahnya, sehingga pada malam hari ini kita dapat berkumpul dalam acara silaturahmi PWKS. Gimana ya? Teringat di mana berangsa dari itu. Alhamdulillah, yang pertama atas nama pribadi di dalam nuansa lebaran, atas nama pribadi dan keluarga, saya mohon maaf lahir batin. Hal yang perlu saya sampaikan terkait PWKS ini, sejarah dulu saya tadi Pak Kadus ditakoni PWKS apa. Nah, ini saya mengulas sejarah di tahun, mungkin untuk tadinya kan
di tahun 94 sampai 98 itu masih PRGK, Persatuan Remaja Kumpul Keser, yang ada di Rantau dan ada yang ada di Keser. Itu dari tahun 94-98. Kemudian di tahun 98 saya lulus kuliah, kemudian saya 98 merantau ke Jakarta dalam rangka mencari kerja. Di situ juga cikal bakal adanya PWKS. Pencetusan PWKS itu di tahun 1998. Itu setelah kerusuhan di bulan, kurang kayaknya di bulan Agustus 98. Itu mungkin ingat kaosnya dulu masih PRGK yang putih dengan logo Bawor itu, sekarang PRGK. Itu sejarah di tahun didirikan di tahun 1998. Alhamdulillah ini sampai sekarang untuk kepengurusan sudah berapa periode ya, alhamdulillah masih berjalan. Harapan saya selaku bagian dari apa pendiri PWKS, pelaku sejarah ya, saya dan teman-teman Pak Amin, Pak Slamet, Pak Pimpung dan lainnya, itu di tahun 98 itu ada beberapa caranya gumpul di Jakarta. Yang mayoritas adanya warga Keser, yang pertama di Cempaka Baru, kemudian di Kalimalang, kemudian setelah Kalimalang itu sedikit-sedikit hijrah ke Cilengsi itu. Kemudian ada yang nyebar ke daerah Bumpung, Rawang, kemudian Cengkareng dan lainnya. Itu tapi tetap grup yang paling besar untuk perantau warga Keser itu di Cempaka Baru dan Kalimalang dan Cilengsi. Itu sejarah singkat terkait masalah PWKS. PWKS ini apa penjalannya ya, tadi Pak Selamat menyampaikan ada perkumpulan, ada paguyuban, ada persatuan. Nah, gue sih kaos apa gue? Kaos paguyuban. Paguyuban. Ya, karena dulu kan dari PRGK kan remaja ya, jadi kita punya promosi macam kabian anak pada itu anak, bebojo itu. Dan juga anggotanya tidak hanya warga Grumbul Keser, makanya ditambah S dan sekitarnya. Paguyuban warga Keser dan sekitarnya. Karena tadi disampaikan Pak Slamet itu ada dari daerah lain, contohnya Kedungulu Kidul, Noto, Kalirajo, Troten, Paligraja sampai dengan Cilacap. Siapa saja, yang penting harapan saya untuk kedepannya untuk tetap berlanjut untuk kegiatan-kegiatan. Dan syukur berapa sih anggotanya untuk sekarang? Saya lagi mulai merintis ya. Sisa 27 ya, syukur yang dari lulus 100 lebih sedisur pasang surut dikembangkan lagi untuk ataupun dikembangkan lagi untuk anggotanya sebagai wadah silaturahmi. Sebagai wadah silaturahmi lah, itu tidak ada salahnya, karena komunikasi antara warga perantau yang ada di Jakarta kan mencar-mencar, bisa jadi wadah silaturahmi monggo untuk kepengurusan yang baru untuk dikembangkan, ditingkatkan lagi ataupun direkrut anggotanya itu untuk agenda-agenda kegiatan yang monggo. Ya,
kegiatan-kegiatan yang bersifat baik. Itu harapan saya sekilas terkait ataupun apa sih PWKS? Nah itu PWKS dari secara berdirinya alhamdulillah sampai sekarang masih berjalan, berarti sudah 24 tahun, sungguh luar biasa. Tepuk tangan untuk PWKS. Tidak panjang lebar ya. Kok ada yang tanya PWKS apa, itu kan sudah saya sampaikan sejarah kronologinya dari awal sampai akhir dan sampai sekarang tetap berjalan. Dari saya kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah para hadirin dan rekan-rekan yang saya cintai, acara selanjutnya yaitu penyerahan kenang-kenangan berupa plakat dari perwakilan PWKSP Perantauan kepada Bapak Kadus selaku pemangku wilayah, kepada Bapak Selamat Saiman dan Bapak Kadus Bapak Warsino dipersilakan. Terima kasih kepada Bapak Selamat Saiman dan Bapak Kadus Bapak Warsino. Thank you.